Assalamualaikum guys, bertemu kembali ke Syah Channel. Okay, so hari ni aku akan bagi tahu hampa top 5, okay, top 5 yang perlu hampa buat dekat LC hampa. Okay, untuk buat LC bagi lawa nampak baru. Okay, so kita akan mula yang pertama. Tapi sebelum tu, pastikan hampa dah subscribe aku punya channel, dah like aku punya video dan dah share video ni dekat kawan-kawan hampa. Thank you so much yang mana yang subscribe aku punya channel, yang dah like videoku dan juga share video ni dekat kawan-kawan hampa. Iaitu yang kelima adalah inner. Kenapa aku sebut inner? Sebab lah ni LC-LC yang lama lah aku suggest untuk modify lah. Macam LC-LC baru tu dia still lawa lagi, so aku kurang sikit saja untuk modify. So aku suggest modi adalah LC yang lama. Okay, contohnya LC V1, V2 ataupun V3 ataupun V4, around that lah. V5 ke V6 tu tak apalah, dah baru kan. Okay, hampa boleh tukar inner dulu. First kali aku suggest hampa untuk tukar inner motor LC dalam around harga 100 lebih macam tu dekat Shopee pun ada. Okay, so mungkin dia akan bagi nampak motor nampak baru. Okay, next, yang keempat. Okay, yang keempat iaitu cover set motor. Benda ni adalah paling penting lah, orang kata. Kebanyakan aku tengok motor dia tak modify benda lain tapi dia tukar cover set macam-macam jenis. Okay, aku tahu ada ramai yang macam tu dan aku faham ramai orang yang suka tukar cover set. Tipe suka warna-warna yang berbeza. Okay, and then itu adalah cover set tu adalah benda part-part yang penting yang orang akan tukar. Dan selalunya orang akan tukar cover set tapi tak tukar inner sekali. So dia jadi macam motor tu dia cover set baru tapi inner lama, macam motor lama tapi tukar cover set baru. Okay, so aku saja hampa untuk tukar cover inner sekali supaya nampak motor tu nampak baru dan memang lawa gila. Serius, aku memang suggest gila. Okay, harga dia around 300 ataupun technically 200 hingga 400 lah orang kata, budget macam tu lah. Ikut pada, depend pada cover set yang hampa beli. Strike chrome ke, cover set original ke. Kalau original mahal lagi no, dalam 800. Okay, next, yang ketiga, okay, iaitu sport rim. Okay, sport rim, macam-macam jenis sport rim. SP522, FG505, FG525, FG510. Banyak jenis FG, okay. Ini banyak jenis rim. Engkai, engkai 3 batang, engkai 5 batang. Rim IG Boy, IG Racing. Macam-macam lagi jenis rim yang hampa boleh pakai dekat LC hampa. Okay, bagi aku setakat lah ni aku modify LC aku adalah hanya pakai engkai 3 batang dan aku spray warna hitam. Okay, bagi aku okay juga, lawa, and then bagi aku nice sebab dia merelip dan senang nak lap kan, betul tak? Aku overall aku pakai selama dah 3 tahun tu, bagi aku okay. So aku depend pada orang lah. Kalau dia minat jenis rim-rim jenis lain, tak ada masalah. Bagi aku, aku boleh je bagi tahu kata hampa boleh pilih rim-rim lain. Tak ada masalah. Bagi aku, okey. Okey, macam rim kan. Okey, rim hampa bajet dalam 200 hingga 400 macam tu lah. Bagi aku, okey. 200 hingga 400 macam tu, bajet okey lah. Tapi kalau bajet hampa banyak, hampa bangsawan, hampa boleh pilih rim-rim yang mahal. Yang macam Racing Boy, Forge. Okey, Forge punya Racing Boy. Dan juga kalau apa bajet sederhana dalam 600 hingga 800, apa boleh ambil rim TRC. TRC pun okey juga bagi aku sebab dia CNC yang ringan, ring yang ringan. Okey, aku pun saja juga untuk rim tu. Tapi kalau apa bajet dalam 10,000 kan, apa bajet banyak kan, apa boleh ambil rim CR55 ataupun rim BST. Okey, apa boleh pilih antara dua tu. Okey, and then yang kedua, lampu depan, lampu dekat kepala, iaitu aku saja hampa untuk tukar tinted ataupun LED, technically zipat lah orang kata, zipat. Aku saja hampa tukar zipat. Sebab apa? Sebab satu, dia LED baru dan dia lebih terang daripada yang standard. Even walau waktu hujan, warna kuning tu dia lebih okey lah orang kata, engineer dia suggest lagi warna kuning berbanding warna putih kan. Tapi overall aku dah test zipat untuk LC aku, okey, dia memang sesuai untuk LC dan sesuai pun untuk malam dan juga waktu hujan. Bagi aku okey, tak ada lah nak kata tak nampak apa. Bagi aku okey, nampak juga jalan. Okey, so lampu zipat berharga dalam RM90 hingga RM280.
apa boleh bajet antara tu. Harga dia pun bagi aku, aku beli dalam harga RM120 dapat siap warranty. So aku rasa aku beli RM120 berbaloi, okay, untuk modifikasi dan juga tak perlu fikir banyak, okay. Bagi aku okey nak pilih lampu zipat dalam harga RM120. Tapi kalau hangpa bajet lebih, hangpa nak tahan lama sampai 5 tahun, hangpa boleh beli zipat, okay. Dan last sekali adalah swing arm. Banyak jenis swing arm. IG Racing, swing arm Magic Boy, swing arm King Drag, swing arm Pro Taper dan macam-macam lagi, okay. So banyak swing arm ni. So harga swing arm pun bagi aku mahal jugalah. Dia antara RM200 hingga RM500. Bagi aku okey kalau hangpa nak tukar swing arm untuk terakhir lah, kira modern hangpa dah tak tahu berapa LC, hangpa tukar swing arm. So swing arm ni pun bagi aku nampak sangat menyerlah untuk pada LC dan membuatkan LC nampak lebih lawa berbanding Waisuku. Kita pun sedap mata memandang, taklah macam motor-motor yang tak nampak dah motor, okey. Itu saja video aku dan hangpa layan dulu video lepas ni, iaitu tentang LC aku dan apa yang aku dah buat dekat LC aku. So aku buat 5 perkara tersebut yang aku cakap tadi, semua aku dah buat dekat LC aku. So hangpa boleh tengok hasilnya, okey. So thank you so much. Jangan lupa subscribe aku punya channel, jangan lupa like aku punya video dan jangan lupa share video ni dekat kawan-kawan hangpa, okey. Thank you so much sebab tengok video ni. Layan video seterusnya.